Polres Metro Jakarta Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 11 kg yang merupakan hasil ungkap kasus pada bulan November 2018 lalu. Kapolres Metro Jakarta Utara yang diwakili oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Adi Vivit mengapresiasi kinerja Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang berhasil mengungkap jaringan narkotika dengan total barang bukti 11 kg. Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi kejahatan narkotika ini demi generasi muda yang bebas dari narkoba. Pemusnahan barang bukti narkotika ini disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pejabat utama Polres Metro Jakarta Utara, tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Jakarta Utara. Nah, jadi pada hari ini Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara melakukan pemusnahan terhadap barang bukti hasil tangkapan ya yang ditangkap periode bulan November. Kemudian tadi seperti dalam sambutan saya, pertama dapat 2 gram, kemudian dikembangkan lagi dapat 5 gram, dikembangkan lagi dapat 800 gram, sampai akhirnya total terakhir dikembangkan lagi 3 dan 7. Jadi total semuanya 11 kilogram kurang lebih sabu-sabu yang berhasil disita atau diamankan oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara. Jadi ini adalah merupakan suatu prestasi bagi Polres Metro Jakarta Utara di mana di akhir tahun alhamdulillah kita berhasil mengungkap kasus ini dari 5 tersangka. Ya, dari 5 tersangka yang sudah tadi ada di sebelah kiri kita dan sama-sama tadi dihadiri oleh Bapak Kajari, kemudian dari BNN, dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan ini. Ini salah satu bentuk transparansi bahwa kita sama-sama bergandengan tangan. Tidak hanya kepolisian, didukung dengan kejaksaan, didukung dengan BNN, didukung dengan BNK Jakarta Utara, pengadilan, kemudian tokoh masyarakat, alim ulama, semua kita sama-sama bergandengan tangan untuk sama-sama sepakat bahwa narkoba harus kita berantas dari kota Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.